Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melawat ke sejumlah negara mulai 8 hingga 24 November 2024. Ini akan menjadi perjalanan ke luar negeri pertama Prabowo sebagai presiden. Prabowo akan menghadiri sejumlah agenda di beberapa negara, di antaranya KTT APEC di Peru dan G20 di Brazil. Berikut daftar lengkap negara yang akan dikunjungi oleh Prabowo. Di China, Prabowo dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri China Li Qiang, dan Partai Komunis China di Beijing. Kemudian, Prabowo juga akan berkunjung ke Tembok Besar China dan menghadiri undangan jamuan kenegaraan dengan Presiden Xi Jinping. Prabowo diagendakan akan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden untuk membahas sejumlah isu, di antaranya isu kerjasama hingga peningkatan kesejahteraan setiap negara. Lawatan Prabowo di Peru akan diawali dengan kunjungan kenegaraan ke Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Kepresidenan Peru. Selanjutnya, ia akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC pada 14 hingga 15 November 2024. Kemudian Prabowo dijadwalkan menghadiri KTT Forum Kerjasama Internasional yang diikuti negara maju dan berkembang, yakni G20, pada 18 hingga 19 November 2024. Namun sebelumnya, Prabowo akan menghadiri pertemuan Eksekutif Business Forum di Hilton Copacabana, Rio de Janeiro. Inggris menjadi negara terakhir yang akan dikunjungi Prabowo dalam lawatannya kali ini. Ia dijadwalkan akan bertemu dengan PM Inggris dan Wali Kota London. Prabowo juga dikabarkan akan menghadiri jamuan minum teh dengan Raja Charles di Istana Buckingham di London. Acara itu juga akan dihadiri sejumlah pengusaha British Petroleum dan Investment Forum. Lalu, Prabowo juga akan berkunjung ke perpustakaan yang ada di Oxford.